kepadatan si pengungsi. Kebetulan kejadian yang bermat. Oleh karena kita terganggu tadi, keputusan yang dibuat oleh timbalan saya sebelum ini adalah 8 menit. Dan kita tidak ada masa lagi. Sekarang saya kurangkan kepada 5 menit. Sila. Semua terpaksa berucap 5 menit, Alian Berman. Sila. Ya, berkenaan kejadian kejatuhan lift di Blok A di Pangsapuri Impian Baiduri Section 51 APJ. Saya amat terkejut dan juga terkilan. Pertama kali saya dengar ada lift terjatuh dan cederakan orang awam. Sepatutnya lift-lift di bangunan ada selamat, dan lift-lift yang digunakan mempunyai fungsi-fungsi keselamatan. Kalau suatu lift itu terjatuh, sepatutnya ia mempunyai ciri keselamatan untuk memperhentikan lift itu dengan serta-merta. Tapi apa yang berlaku di Pangsapuri Impian Baiduri? Tidak. Lift itu jatuh, terus jatuh dan menyebabkan orang awam dilalam cedera parah. Dan saya bangkitkan kes ini agar mendapat perhatian yang serius oleh pihak kementerian. Bila ini berlaku, barulah pihak jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan kerja Malaysia JKKP mengambil tindakan. Yang Berhormat, PJ Selatan. Tak ada masa. Mereka membuat kajian dan menyitakan lift berkenaan. Iaitu lift di Blok A. Padahalnya sebelum tu telah banyak aduan dibuat tetapi tidak respon digunakan, diberikan. Maka pihak JKKP pun turun padang untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan apa yang sangat sekali mengejutkan ialah semua lift-lift lain juga di Blok B, Blok C dan Blok D juga mempunyai masalah yang sama. Memang ada lift yang hanya menunggu masa bila-bila saja untuk terhempas. Seperti mana kejadian di Blok A, bermakna kejadian ini pasti akan berlaku jika tindakan tidak diambil. Hasilnya pihak JKKP telah menutup lift-lift tersebut selama 2 minggu. Pihak pemaju diarahkan untuk memperbaiki dan menggantikan komponen-komponen yang kritikal dan berisiko mengundang kemalangan. Perkhidmatan lift tergendara dan rakyat menderita. Terpaksa menapak beratus-ratus anak tangga untuk pulang ke rumah. Bagaimana hal yang orang-orang tua dan wanita yang mengandung? Memang operasi lift dihentikan sementara untuk kebaikan penduduk. Tapi atas kecuaian pemaju, penduduk menjadi mangsa dan 2 minggu tidak boleh menggunakan lift. Bayangkan bagi mereka yang tinggal di tingkat 17. Saya difahamkan lift-lift yang ada di Pangsapuri Impian Baiduri adalah jenis lift recon, iaitu lift yang telah terpakai di negara lain dan diubah suai, digunakan baik semula. Saya juga difahamkan lift-lift yang sedia ada di Pangsapuri Impian Baiduri ini hanya mempunyai CF sementara, tapi ia telah beroperasi selama 5 tahun hingga kini. Sepatutnya lift-lift hanya boleh digunakan setelah ada CF kekal dan bukannya CF sementara. Saya berharap Kementerian KPKT dapat memberi penjelasan tentang kejadian kejatuhan lift ini. Mengapa lift-lift ini hanya mempunyai CF sementara tapi boleh dibenarkan beroperasi selama 5 tahun hingga kini? Kenapa pemaju menggunakan lift recon? Orang luar negara sudah tidak pakai lift jenis ini, kita pula menggunakannya. Pemaju selalu kata ramai penduduk tidak membayar yuran maintenance. Semua sedia maklum, penghuni flat adalah mereka yang berpendapatan rendah. Apabila lift uzur, daif dan perkhidmatannya tidak setimpa, pastilah penduduk memprotes dan pembayaran yuran maintenance bertambah teruk. Maka di sini saya mengusulkan kementerian memperuntukkan dana khas untuk kos membaiki pulih semua lift-lift, terutama di flat-flat dan juga pangsa pulih kos rendah, bukan sahaja di kawasan Petaling Jaya tapi juga di seluruh Malaysia. Dan saya juga minta kementerian KPKT mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang cuai dalam kejadian ini, lift yang jatuh. Di mana kalau pemaju ada salah atau cuai, bawa pemaju tu, iaitu taipan fokus ke mahkamah. Sebab mesti ada orang yang perlu bertanggungjawab supaya penghuni, kepentingan penghuni dipelihara.
Dan pada masa yang sama saya juga ingin membangkitkan isu berkenaan sistem pencegahan peti, iaitu sistem lightning system bangunan yang sedia ada di Pangsa Puri Pimpinan Baiduri, di mana sejak bangunan diduduki selama 5 tahun terdapat 5 kejadian bangunan di peti lightning strike oleh lightning dan merosakkan bangunan itu, di mana batu-bata yang di peti jatuh merosakkan kereta-kereta di bawah bangunan. Walaupun setakat ini belum ada orang cedera akibat jatuhan batu-bata bangunan, tapi ada wajah Kementerian KPKT mengambil berat ke atas hal ini, kerana selama ini pemaju iaitu Typhoon Focus tidak ambil berat langsung tentang kejadian ini. Dan saya berharap Kementerian KPKT menjalankan siasatan ke atas bangunan Pangsa Puri Impian Baiduri, kerana penduduk merasa mereka tidak lagi selamat menduduki bangunan itu, terutama sistem pencegahan peti bangunan yang tidak berfungsi. Terdapat kecacatan sistem pencegahan peti yang tidak menjamin keselamatan penduduk, dan juga lift-lift yang sedia ada selalu tidak berfungsi. Dan saya ingin merujuk pada butiran 01513 berkenaan program perumahan rakyat dimiliki dan slip pengungsi. Perkara yang ketiga yang saya bangkit adalah mengenai bangunan bumbung flat atau pangsa poli yang tidak bermutu dan mudah ditebangkan angin. Kejadian berlaku di kawasan parlimen saya pada Ogos 2010 yang lalu, iaitu disebabkan ribut yang kuat di flat 10 tingkat Desa Sepakat di Taman Sri Manja, PJS 3. Dalam kejadian itu bukan sahaja pemilik rumah flat mengalami kerugian kerana bumbung rumah mereka tercabut, tapi pemilik dan penghuni lain di flat itu juga macam mangsa. Ini kerana banyak kenderaan-kenderaan mereka di tempat letak kereta tak rosak teruk kerana ditimpa oleh bumbung kayu dan bahan-bahan yang ditebang ribut itu. Saya amat berharap kementerian ambil berat hal ini. Ia sangat serius kerana kalaulah ketika kejadian terdapat majlis keramaian atau ramai yang di bawah, tentu ada nyawa yang melayan. Satu minit lagi, Yang Berhormat. Sekarang lagi, masalah bumbung flat yang rendah mutunya serta tidak tahan lama perlu diambil berat. Ini fakta dan memang bukan saja masalah di flat 10 tingkat Desa Sepakat, Tanjaya, bahkan di tempat lain juga, di mana kejadian yang berlaku di Blok G dan H Pangsa Puri Taman Medan Cahaya di PJS 2C. Pemaju adalah SPNB, Syarikat Perumahan Negara Berhad, dan dua kali berlaku bumbung ditebang oleh angin kerana kencang. Walaupun kedua-dua bangunan itu hanya diduduki selama 3 tahun, apa yang pelik di sini, kualiti bumbung yang digunakan di tingkat 15, bumbung jenis jing yang ringan yang selalunya digunakan di kampung-kampung, diguna di bangunan tinggi seperti Pangsa Puri Taman Medan Cahaya. Patutlah dia terbang oleh angin kencang ini. Dan apakah adakah kegunaan jing bumbung yang ringan ini mengikut piawaian bangunan? Bagaimana ia boleh digunakan di bangunan tinggi? Saya berharap Kementerian KPKT dapat menyiasat kualiti bumbung di bangunan Pangsa Puri 10 tingkat Desa Sepakat dan juga di Taman Medan Cahaya. Adakah bumbung ini selamat digunakan kerana penduduk yang berlalu lalang di bawah bangunan dan juga kereta yang diparking di bawah bangunan terjejas dengan keselamatan selalu berlakunya ribut angin kencang? Dan mengapa semua ini berlaku? Punca kecuaian pemaju perumahan. Dan diharap kementerian mengambil berat tentang untuk tindakan bagi tiga isu yang saya bawa dalam Dewan Yang Mulia ini. Semoga Dewan dan harta benda rakyat terselamat dan kebajikan mereka terbela. Sekian, terima kasih.